sedia talian adalah Dr. Mursyid Ahmad Zahari, iaitu pakar perunding sekretari Universiti Malaya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Okey, Doktor, dua lagi kertas didakwa, dua kertas CPSR didakwa bocor. Sekira benarnya dakwaan ini menjadikan empat paper jadi bocor keseluruhannya, bagaimana kalau kita melihat ia memberi impak secara keseluruhannya kepada calon khususnya dan juga kepada ibu bapa mereka, Doktor? Ya, mestinya kejadian yang soalan ini telah bocor, soalan UPSR ini amat memimpangkan lah, kerana ia boleh menimbulkan keresahan dan mungkin menimbulkan tekanan yang serius kepada murid-murid yang kena ambil semula perpisahan ini, yang umur mereka baru 12 tahun, baru nak mengerti apa maksud perpisahan yang sebenarnya. Dan masalah kebocoran ini mungkin menjadi gambaran yang tidak baik pada pelajar-pelajar ini juga. Jadi saya berpendapat bahawa mereka sebenarnya, pelajar ini sepatutnya tidak dibebankan sekali lagi dengan perpisahan lah. Kerana kalau ikutkan perpisahan ini, kalau nak diulang lagi sekali, kena dilihat kebaikan dan keburukannya. Dan dilihat dari segi kepentingan UPSR ini untuk menentukan mereka di tahap mana pada sekolah menengah, di kelas mana, bukan nak menentukan kegagalan atau kejayaan dalam kehidupan yang jauh lebih panjang pada pelajar-pelajar ini. Jadi mereka tidak sepatutnya dibebankan dengan kesilapan atau kebocoran yang mungkin bukan dilakukan oleh mereka sendiri. Malah saya rasa banyak pelajar-pelajar ini keliru dengan apa yang sedang berlaku. Ya. Doktor, itu kita lihat daripada secara keseluruhan. Bagaimana daripada kesan psikologi? Kalau kita lihat, macam Doktor cakapkan tadi, mereka ni baru berusia 12 tahun, masih muda, masih mentah untuk mengetahui mengenai soalan-soalan yang bocor ni. Ia juga memberi impak kepada ibu bapa, kepada calon-calon ni. Bagaimana daripada kesan psikologi ni, Doktor? Okey, kepada ibu bapa ni mestinya menimbulkan tekanan. Saya rasa banyak daripada ibu bapa yang pelajar-pelajar mengambil UPSR ke PMR, SPM, mereka mengambil perhatian yang khusus, contohnya mengambil cuti dan ada perancangan pelajar pembelajaran ini, sebelum perpisahan ini. Jadi dalam konteks ini, mereka saya rasa telah membuat persediaan sebelum ini. Tetapi malangnya jika kebocoran ini disabitkan kepada pengambilan semula perpisahan, ianya akan menimbulkan tekanan yang saya rasa amat serius, di mana kalau perpisahan ini jalankan semula, fokus pada pelajar ni ataupun ibu bapa kepada perpisahan ni sudah kurang. Jadi penilaian ni pun mungkin tidak